which is from Indonesian. Indonesian right? Indonesian people. Indonesian person, people. Yes, this one. This is from Bandung and this also ya. Yeah. Jadi ini dari abang kita ya, yeah, from Indonesian people. Biryani wala chawada. Special for Fatima. Ini dia masak nasi. Insyaallah tike. Masak nasi dia guys. Makanya kita beliin nasi karena itu yang utamanya. Tike Fatimah. Thank you Bolona, Indonesian thank people. Indonesia people. From Bandung. Soreang. Yeah. Nah, Soreang. Yes, this Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tuh ya pun balik lagi di Sobat Akuntan sama Akun ya kan. Sobat Akuntan, kali ini Akun mau beli kebutuhan pokok titipan dari abang kita yang dari Bandung, hamba Allah dari Bandung. Bandungnya aku lupa Bandung mana ya. Pokoknya abangnya baik banget, alhamdulillah dia ngirim uang untuk Fatimah dari Bandung. Nanti Akun sampai rumah Fatimah Akun buka lagi siapa namanya, Akun lupa namanya, tapi beliau nggak mau disebutin namanya, cuman pengen disebutin daerahnya, katanya dari Bandung. Wes sih baru dakwel. Asik. Ini sekarang kita mau beli beras sama minyak, ya kebutuhan perlengkapan lah yang bakal kita kasih ke Fatimah sekaligus ngasih nganter rezeki ini, amanah ini dari abang kita yang dari Bandung. Mantap. Mantap AA, asik. Uncle, cawal. Pans keji. Adiknya mau belanja. Pans keji. Ya. Ini adanya mau beli belanja katanya. Sok aja tuh. Mau beli roti. Ya imut-imut kali ya. Pans keju uncle. And oil. Food oil wala. Okay. Panas katanya masuk. Hari ini emang panas banget guys. 42 derajat hari ini. Tis rupai wala. Nah. Tis rupai wala. Tis. Nah. Nyangkalnya. Ini yang langganan kita guys. Kita beli itu sama minyak. Soalnya kalau tadinya aku mau beli telur. Ini. Telur. Cuman karena ini kita ke rumah Fatimah. Aku takut banyak dikerubungin orang dan Akun gak enak gitu tuh. Masalahnya kalau misalkan udah dikerubungin pasti ya banyak hal-hal yang tidak diinginkan lah guys. Kita kurang enak juga ha. Makanya kita beli minyak sama beras dulu. Tapi nanti ada rencana kita bakal undang Fatimah buat kita ajak keluar kalau setelah selesai ujian guys ya. Ini Akun masih ujian posisinya, besok juga masih ujian. Makanya ini kita kontennya masih di rumah Fatimah dan ini juga Akun usahain buat ke rumah Fatimah karena ini amanah dari abang kita yang dari Bandung, baru dakwel. Ini pokoknya makasih banyak yang dari Bandung. Ini dia. Kita beliin buat Fatimah. Kita beli berasnya 5 kilo aja dulu. Soalnya kita bawa motor guys, di motor kita di situ. Sama minyak, udah. Ntar sisanya kita kasih uang aja supaya, karena yang tahu kebutuhan Fatimah sebenarnya ya Fatimah sendiri kan. Mending kita kasih uang aja biar mereka yang beli apa-apa gitu ya kan. Tapi yang kebutuhan pokok mah nasi sama minyak itu yang utama karena minyak di sini mahal. Sama nasi kebutuhannya ya karena buat makan kan. Emang jadi kita beliin yang ini aja, minyak mahal kali guys di sini. Oil food Fortune wala.
Ek. Kita beli minyaknya. Oke guys, ini kita udah belanja peralatannya. Pokoknya kita hitung-hitung dulu berapa dapatnya biar kita langsung bayar dan kita berangkat ke rumah Fatima. Oke teman-teman, sampai jumpa di rumah Fatima. Oke bas. Nah teman-teman, ini udah kita masukin tas karena kita nggak mau dilihat orang. Makanya kita dimasukin tas, takut ngundang perhatian orang juga kan, kita nggak enakan. Makanya kita masukin tas. Sampai ketemu di rumah Fatima. Yuk kita guys. Nah ini dia guys, tadi lanjut. Ternyata dari abang dari Soreang, Bandung. This is from Indonesian. Indonesian people. Indonesian people. Indonesia person, people. Yes, this one. This is from Bandung and this also, ya. Yeah. Jadi ini dari abang kita, ya, from Indonesian people. Biryani wala chaga. Special for Fatima and family. Oke. Nah, ini dia. Tidak kita kasihin. Mantap banget nih, Bang. Abang hamba Allah dari Soreang, Bandung. Soreang, Bandung, baru dakwel. Wes, ini dari Bandung, guys. Abang yang ngasih. Nah, oke. Sengaja akun beliin yang apa? Minyak sama beras. Pertama, kalau beras kebutuhan pokok mereka tadi yang mereka masak tadi, makanan pokok. Kalau Fatimah, kalau nggak alu apa tuh kentang, ya itu apa namanya, beras. Nah, kenapa beli minyak? Karena minyak di sini mahal gitu, makanya kita beliin dua itu guys. Oke, mantap. This is from Indonesian from Bandung. Bandung means like Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, walana. Ye, Bandung Indonesian state wala. Ah, mantap. Baru dakwel ngasih. Acane kita, oke kita. Oke kita. Thank you. Thank you, thank you. Say thank you. Fatima. Say thank you to Mr. from Bandung. Say thank you. Thank you Bolona, Indonesian thank people. Indonesia people. From Bandung. Soreang. Yeah. Nah, Soreang. Yes, that's from Indonesian people, ya. Yeah. Jadi dia dikasih apa? Fatima dititipin uang ke buat ini, buat apa namanya, buat orang, enggak, buat Fatima dari Bandung. Abang kita dari Soreang, ya. Ini Bang, kita udah kasih. Tapi uangnya nanti ya Bang, ya, ini kita kasih juga nanti uangnya. Ini kita bakal kasih ininya dulu. Panas banget guys ternyata hari ini. Ini Mama lagi beresin baju. Ya kiai Mama. Klot. Kapre. Oce, mamanya lagi beres-beres baju guys. Ini Fatima lagi masak sebenarnya. Nah ini air biasa nih. Ini bumbu masakannya. Ini tadi ya, kita udah beli yang ini. Panas banget dah. Seru banget. Fatima lagi masak apa dia tuh lah? Rice. Coba kita lihat orang aman-aman nggak? Takutnya dilihat orang guys. Masaknya dia. Masak dia guys. Dia rice. Dia masak nasi. Insyaallah tike. Masak nasi dia guys. Makanya kita beliin nasi karena itu yang utamanya. Oke Fatima. Alhamdulillah. Ayo. Oke teman-teman. Makasih banyak yang udah ngikutin video ini dan juga makasih banyak buat abang yang dari Bandung udah ngasih rezekinya. Semoga dilancarkan rezekinya, pahalanya bertambah terus dan selalu lancar dalam segala urusan. Makasih banyak yang udah ngikutin video ini dan makasih banyak buat orang-orang baik dan orang-orang dari Bandung. Indonesia, masya Allah, mantap banget. Baru dakwel, AA well, mantap.
Masya Allah. Manusia mantap. Mantap katanya. Oke teman, itu aja. Makasih banyak udah ngikutin video ini. Salam semangat. Salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.